Nah, sahabat bonsai, hari ini kita jalan-jalan di salah satu kolektor kita. Nah, tentunya hari ini kita berbagi informasi dan inspirasi buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Let's go, kita cek. Nah, ini pohon-pohon ini luar biasa nih, teman-teman. Tuh, performa penampilannya luar biasa ini. Ini elegan yang luar biasa. Tapi emang bagus ya. Keren-keren pohonnya. Kita lihat secara nyeluruh dulu ya. Detailnya lihat, tuh. Elegan, tampil banyak. Tuh. Sianci. Sudah subur. Sancang, liukannya ekstrim luar biasa. Tuh, kimeng. Elegan. Oh, ini baru dicukur. Ini elegan, keren. Tuh. Ini elegan juga. Ini kimeng. Wes. Ini kimbang masih proses nih. Kimbang masih proses nih. Ini belum nih. Nah, ini kimbang lagi. Tuh, performanya semua tuh. Nah, ini sisir. Wah, ini sisir tua ini. Sisir tua. Wih, tua sekali pohon ini. Di belakang ada sianci itu. Tuh ada sianci itu, bagus. Nah, kita tengok-tengok. Nanti lebih detailnya kita bahas satu per satu, lihat teman-teman. Ini lor dulu. Nah. Nih. Ini apa tadi ya? Yang kemarin? Bukan. Yang mana? Elegan yang ini. Diminta berapa? 100. Yang mana tuh? Itu boleh? Hah? Itu boleh? Itu. Sancang itu loh. Mana sancang apa deh? Apa itu? Ini butuh ya? Silakan dilihat. Oh, kita lihat dulu. Ini yang penasaran. Wih, adik putri mikro. Wih, ini ngeri nih pohon ini. Anjing putri mikro. Ini mikro segini loh. Nah, kita lihat menyeluruh performanya luar biasa ini. Wih, keren pohonnya. Keren pohonnya ini, keren. Luar biasa, teman-teman. Bisa diputar nih? Wih, kita tengok dulu ya keseluruhannya. Gayanya, gerakannya no, asik sekali. Ini harganya ratusan juta, dek. Ini yang udah kenal sama anu? Hah? Ini mahal harganya. Ya, kayak mobil ya. Seharga mobil mewah. Nah. Dari akar ke dasar, oke. Ya. Nih kita lihat akar nih, keren.
Jadi akarnya udah rata, paling tinggal pemecahan aja, pada pemecahan aja. Beberapa. Sudah pecah itu kayak. Ya, tapi lebih keren ya. Tuh. Nah, dari geraknya tahu. Ih. Ini dapat di mana? Jauh? Jauh, jauh. Jauh ya? Jauh sekali. Jauh sekali katanya dapat nih. Cabangan kita lihat ya, lebih detail. Nih cabang, ini cabang pertama di bawah ini. Nah, terus ini cabang kedua. Selanjutnya cabang tiga di belakang, buat dimensinya belakang ya, full ya. Tuh. Terus gerak dasar, terus naik sampai ke puncak nih. Terus semua terisi. Wih, keren teman-teman. Nah, di sini kita perlu tanya nih, patut nih. Pakai media apa di Bangli nih, ring putih kelas mikro ini? Karena saya lihat dari kematangan, ini luar biasa juga dapurnya. Nah, tentunya masih dalam proses dikit. Ini kematangin teman-teman, lihat nih karakternya. Seperti ini. Nah, ini juga. Kita lihat ke samping juga nih, percabangnya tuh lihat. Kematangannya, terutama dari karakter ya, dapat banget ini semua. Geraknya enak sekali ke atas. Luar biasa. Coba kita lihat keserasian dari port ini seperti apa, terutama di media, terutama ini. Patut media pakai apa aja? Pakai Pasir Malang. Pasir Malang. Campur? Campur pupuk. Pupuknya dari Hastar? Sekam bakar ya. Ada sekam bakarnya? Iya. Karena di Bangli ini kan dingin berarti ya? Iya. Tapi putih-putih ini apa berarti? Itu kita pakai tepung kerang. Hah? Tepung kerang sih. Pakai kerang? Tepung kerang. Kok pakai tepung kerang? Iya. Oh, ini rahasianya ya? Rahasianya. Oh. Ini ada tepung kerangnya, ada dekastarnya. Tapi pul ini Pasir Malang. Pasir Malang. Sama dekastar bakar. Iya. Ini sekam bakarnya, Pasir Malang, tepung kerang sedikit, sama smokot ada dekastar. Ini dari medianya, teman-teman. Karena kalau media ini kan menyesuaikan tempat, Pak Ded. Iya. Kalau tempatnya agak panas, bisa lebih lembab ya. Kalau diisi sekam. Ini double pot apa satu jadi? Satu pot. Oh, nanti kalau kontes diganti pot? Iyalah. Nah, kalau dari keserasian, kalau potnya belum dapat. Belum. Nah, jadi... Pot-pot. Ya, harus pot. Pot keramik ya? Pot asal. Nanti, ini potnya bisa opal nanti. Hmm. Kalau opal lebih serasi ya? Tipis. Lagi. Opal tapi tipis. Nah, ini. Nggak, belum siap turun? Apa dikonteskan? Tergantung situasi nanti. Oh, tergantung situasi. Lihat sikon pada dia. Sikon. Tapi kan belum dijual pada dia. Iya, kalau ada yang cocok. Oh, kalau ada yang cocok. Kalau dukal pakai Pajero boleh? Boleh, Pak Ded. Nah, ini keren nih pohon ini. Ini memang cantik. Kita putar lagi lihat ya. Ini keren. Kayak memandang pohon di alam tuh ya. Iya. Pohon itu besar tapi dikerdilkan. Oh. Ini tatanya bagus sekali, rapi sekali. Ini kan termasuk salah satu apa ya, pohon yang luar biasa karena mikro dia. Kalau mikro teman-teman kan tahu prosesnya kayak apa, susahnya nyari besar pada. Iya, ya. Kalau mikro sebesar ini udah luar biasa. Iya, tapi patut kenapa dapat ya? Namanya jodoh. Oh, okay. Kalau jodoh akan kemana ya? Nah, udah sampai melosnya kayak gitu loh. Tapi bukan Vietnam ya? Kok kayak Vietnam ya? Ya. Kan Vietnam ya, tapi kok kayak Vietnam ya? Vietnam ya. Nah, ini. Keren-keren. Luar biasa. Teman-teman ikuti terus. Kita review yang lain ya. Ini patut kenapa nih, patut? Baru kemarin dipotong. Karakternya
Ini si Anji manis. Yang kecut ya. Ini kok dapat aja barang-barang ini ya? Hah? Oh, Dad. Ini yang PR penting nih. Ini yang lama ini. Ya, ya karena ini mencari besarnya. Kenapa dipotong kemarin pendek? Karena kemarin agak panjang nih. Antara ini dengan ini, lebih panjang ini. Oh gitu. Ini kan geraknya yang ke sana itu enggak dapat. Makanya dipotong. Ini kita ulang aja kan. Mumpung sambil nunggu yang lain. Waduh, luar biasa. Segini teman-teman dipotong. Nah, prosesnya lama banget ini, Pak Dut. Enggak main-main ini. Ayo, Pleng, enggak berapa tahun nih? 4 lah. 4 tahun ya? 4 tahun, 5 tahun ya? Iya. Itu kalau subur loh. Iya, makanya ditaruh di bawah. Nah, kalau enggak subur ini bisa sampai 7 oh, tahun. Oh iya. Harus los dulu, Pak. Los. Keren. Konsepnya udah luar biasa. Ini lingkar batangnya berapa, Pak Dut? Berapa ya? Besar nih. Makanya, ada star 70 ya, 60. Akarnya juga lumayan nih. Bagus ya, keliling ya. Keliling. Ya. Soalnya keliling Indonesia. Kalau nggak keliling, mana dibeli Pak Patut. Ya, Patut ya? Ya. Begitu lah, Pak. Karena udah pintar banget seleksi bahannya sekarang. Nih, teman-teman lihat. Dari percabangannya, ya. Tadi udah jelaskan, karena di sini terlalu condong ke kiri, mau tidak mau harus dipotong katanya. Tapi dari karakternya dapat banget. Seret ke atas. Ke dasarnya. Wih, ini akar udah bagus keliling. Ditanam dengan kotoran kambing. Wah, ini jadi pertanyaan nih nanti kita bahas. Tapi kita bahas ini penempatnya tepat banget. Nih. Ini cabang. Jadi arahnya ke twin betul ya? Iya. Ini buat mahkota di sebelah. Arahnya twin nih teman-teman. Yang jelas, teman-teman perhatikan gerak dasarnya. Ya, ini sudah. Nah, penempatan cabang yang paling terpenting. Cabang pertama, ini kedua. Ini ketiga. Nah, selanjutnya bebas, yang penting tidak menghalangi gerak dasar. Nah, oke. Okay. Nah, kita perhatikan. Jarak jauh. Performanya. Tuh. Karena belum ada pot ini, jadi kita nggak bisa bicara keserasian di sini. Karena masih di ground. Tapi keren programnya kok. Luar biasa. Ini oke, nantinya Pak Dut, udah dikeluarin nih.